Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Sinar sore senjai betul-betul masya Allah nyorot. Nah kali ini saya ingin berbagi tentang budidaya English IV kertas. Kenapa IV kertas? Ini varietas IV yang daunnya itu tipis banget. Nah, maaf ya teman-teman, berantakan apa? Daunnya masih banyak banget karena ini ditinggal ke rumah mertua karena istri habis lahiran. Anak kami yang kedua alhamdulillah lancar, cowok, kemarin Rabu ya. Nah ini IV, kembali lagi ke topik ya, cara budidaya IV kertas. Ini usianya udah 1 bulan penanaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini berasal dari 4 indukan IV kertas. Nah, cara budidayanya cukup mudah. Nah, ini IV kertas. Indukannya cuma 1 tadi, 2, 3, dan 4. Oh, 5. Yang itu IV. Ini IV biasa, ada IV kertasnya. Nah, cuma dipotong aja. Ya, potong kayak gini. Potong ujungnya. Kemudian tancepin ke tanah, udah gitu aja, disirami, taruh di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau kami seringnya menggunakan pot seperti ini. Nah ini sebagai contoh IV yang itu ya, IV yang variegata putih, daunnya agak tebel. Nah cuma kayak gini, kecil banget budidayanya. Nah, setelah ini dikira udah berakar, udah sehat, dipindah ke pot. Satu pot isinya 2 soft pot. Jadi 2 komunal soft pot itu diisi dalam satu pot. Jadi nanti rimbun seperti ini. Nah, untuk English IV ini kami jual di harga 15. Teman-teman nanti bisa di Tokped juga, Marwah Klaten, atau bisa di WhatsApp juga, atau bisa di Instagram maupun Facebook kami, Marwah Klaten, kami menjualnya. Nah, budidaya seperti itu ya teman-teman. Untuk penyiramannya, kami siram itu setiap hari. Sekiranya penyiraman satu hari sekali itu harus basah, harus sampai basah. Kami biasanya pakai ini ya, pakai ember, supaya benar-benar sampai basah. Kalau cuma disemprot selang, biasanya atasnya aja yang basah, tapi airnya belum sampai bawah. Biasanya seperti itu. Beda dengan semprot selang, tapi langsung dikocor di atasnya. Kalau cuma semprot dari jauh itu biasanya cuma tanah atasnya aja yang basah. Jadi lebih baik di pakai ember sama anu ya, pakai ciduk hayung. Nah kami seperti itu karena tanamannya masih baru sedikit, baru sekitar 350-an ID, dan setiap ID-nya belum sampai 100-an jenis, 100-an tanaman, paling cuma sampai 50 sampai 80 kayak gitu. Terus alhamdulillah terus laku. Itu kering telat siram tadi karena habis lanjutin pembangunan tadi, karena besok buat akikoh yang sekiranya penting-penting dibangun dulu. Nah ini beberapa yang kami budidaya, tidak kami bikinkan video. Nanti kalau teman-teman mau cari tahu mau budidaya apa, kami bikin videonya ya. Kita ada sekitar 350 jenis. Ada jenis Smatoglottis, ada jenis IV juga. IV itu ada 4 jenis, yang green, variegata putih, variegata kuning, sama yang kertas. Yang variegata yang baru itu belum ada ya. Kemarin ke langganan itu belum dijual, kata beliau di daerah Kopeng. Jadi nanti kita cari dulu di tempat yang lain. Nah, untuk melengkapi koleksi IV tempat Marwah. Nah, itu dulu video dari kami.